Cukup tukaran kentang aja Bang Sultan. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, santai aja. Kok izinnya sama Sultan? Ya kan aku yang kenalin. Aku yang kenalin. Aku yang kenalin. Tadi diajakin sama si Sultan katanya ke Rockshot aja. Ya udah. Ini malu dia tuh. Aku tahu. Aku datang. Wow. Aku udah diusir. Motornya kuning. Bang Aska. Siap Bang. Ini aku mau kenalin di sini. Kenalin ini Wawa, anakku sama istrinya. Ini Wawa, anakku sama istrinya. Halo Kak Wawa sama. Halo, sama kenal. Bang siapa nih? Wawa. Oh, Bang Wawa. Oh, kira pasti Wawa yang ini ya? Nanti ini Ciwen. Enggak. Nanti ini Ciwen Bang nih. Wawa sama Kak siapa? Ciwen. Bang Ciwen. Bang Ciwen. Iya, Kak Wawa sama Aska. Bang Ciwen. Ih. Siapa? Aska. Oh, Aska. Bang kenal, Horas. Horas. Nah, kalau yang ini bestie aku. Lun, kenalin Lun. Bestie Bang Sultan. Siapa? Halo, Bang. Namanya siapa? Nama saya Luna, Bang. Oh, Luna. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Salam pernah lihat di sana. Iya. Belum kenalan. Iya. Aska ini, ya. Aska ini yang punya apa hotel apa namanya? Hotel Biru Aska. Hotel Biru Aska. Nah, Luna nih yang punya The Luna Hotel di kota. Wah, kebetulan orang bisnis juga nih. Iya, businessman. Makanya kita menjalin apa namanya? Menjalin relasi, ya kan? Iya enggak? Betul. Sama-sama betul, pebisnis hotel. Iya, betul. Ya udah, aku tukaran kontak aja Bang Sultan. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, santai aja. Kok izinnya sama Sultan? Ya kan aku yang kenalin. Aku yang kenalin. Aku yang kenalin. Sampean tadi datang sama Bang Aska ya? Betul. Sampean siapa namanya? Eza. Eza, sama siapa? Adiknya, kakaknya, atau siapa? Supirnya, dia mas. Oh, supirnya. Dia udah punya cewek gak sih? Belum, cuma tadi bingung. Ini mau ngapain sih, katanya mau dikenalin, terus aku harus apa, bingung dia. Oh, tapi berarti dia gak apa-apa kan kenalin sama cewek? Gak apa-apa, aman. Kan, bantuin lah, biar dia punya cewek juga. Ini baik kok ceweknya, baik banget. Benar nih. Baik ini. Bener, aku jamin. Siapa tahu nanti saya rekomen ceweknya. Nyakitin ya kan? Enggak kan. Terus main-main sana sini ceweknya. Enggak. Beda-beda ya. Ini enggak. Ini beda nih. Ini bagus banget ini. Satu dari berapa nih? Ratingnya nih. Apa ini? Berdasarkan apanya? Kebaikannya. Berdasarkan intinya kebaikannya lah. 10 kalau ini aku jamin 10. Cara menghargainya berarti 10 juga. Apa? Iya, 10 ini. Pokoknya poinnya 10 boleh. Nah, tapi gini kan Bang Aska kan tadi kamu kan bingung. Cerita kalau Bang Aska kan bingung tuh. Gimana apa namanya harus ngapain nih kenal sama cewek gitu kan. Ini aku titip nih sama kamu, jadi nanti kalau mereka udah deket ini kamu ingetin Bang Aska, ini SMS yang kemarin, cewek yang kemarin namanya Luna gitu. Penasaran sih, aku penasaran deh mereka tuh diem-dieman atau ngobrol apa ya, gimana ya caranya kita pasang alat sadar. Lantai dua sih. Kita di lantai dua aja. Enggak sih, jarang. Akhir-akhir ini baru kemarin sama hari ini. Tadi diajakin sama si Sultan katanya ke Rockshot aja. Ya udah. Ih, malu dia tuh. Iya, sama kenal juga. Iya, sama kenal. Ajak apa? Iya, mau ajak jalan. Iya, boleh. Nanti kabarin aja. Wow. Apa dong? Ajak ke warung, gak mau warung. Kemana kamu, ha? Aku ada urusan, Lun. Aku harus pergi. Aduh, sorry ya. Kamu sama Aska aja dulu. Ada urusan aku.
Kenapa kamu udah enggak sama Aska? Lebih aja kalau udah enggak sama Aska, baru nanti aku jemput kamu kan Aska. Ini aku ada urusan. Kamu kemana? Aduh, aku mau tahu. Penting, kamu kemana? Penting udah gini aja. Kalau kamu udah nggak sama Aska, baru nanti ku jemput. Cuma kalau sama Aska, udah sama Aska aja. Udah. Penting-penting kok. Penting, udah ya. Penting-penting. Aku tahu. Aku datang. Wow. Hahaha. Udah dibuka. Allah. Bentar, kamu bang, bang Aska, bangsa. Kalau nggak salah kamu ada rumah ya di sini ya? Ada. Main dong ke rumahmu, mau lihat, boleh nggak? Tapi boleh, tapi belum ku dekor. Gak apa-apa, main aja, apa-apa. Yuk sana yuk. Aman, ada jasa dekor, tenang. Ayo, main sana yuk. Lun, kita main ke rumahnya Aska yuk. Kemana? Main ke rumahnya Aska. Hah, ke rumahnya Aska? Iya, ayo. Mana mobil kamu? Wawa mana Wawa? Wah, kamu bareng sama supirnya Bang Aska tuh, Wah. Mana? Mobil sebelah. Thank you yang kalau-kalau. Astagfirullah. Gelap. Oh, enggak apa-apa. Aku asal masuk aja. Enggak apa-apa deh. Si kosong enggak ada apa-apa. Oh, masih kosong. Luna kayaknya ini deh jago deh ngedekor tuh, kayak ngasih Lun. Enggak. Orang apa sih, orang lain. Aku minta tolong orang lain dekorin lo. Oh ya udah, nanti kamu bantuin kenalin ke yang dekorin. Kamu udah kenal namanya Arka. Bantuin hubungin aja nanti. Nah, kamu bantuin hubungin Lun. Nanti kamu ini kamu punya nomornya. Luna, kan kamu bantuin hubungin. Oh iya iya, bantuin. Mana sih, kan tinggal bantuin. Ya hubungi nanti kamu ini anterin si Arkanya itu ketemu sama Aska kan gitu loh, konsepnya gitu konsepnya. Iya. Dasar kosong. Ini gelap ya, gelap. Iya. Ayo, pasti di bawah ini nanem ya kayaknya ya. Coba kita cek. Ada. Mas, lihat Mas, masnya nanem ya. Ini si Jimen pakai senter, jangan kegetok ya. Ini ada apa nih? Bentar ya. Wah. Kamu ada peliharaan nggak? Nggak ada. Kamu ada peliharaan? Ada. Apa? Anjing. Nggak, anjing gitu. Sorry. Ada peliharaan, tapi mak. Kok penekanan banget ngatain itunya? Nggak. Aku coba ngomong aja. Iya gitulah. Kamu gak ada ya? Kamu coba aja. Ada tau peliharaan sekarang kuda. Kuda? Bisa dinaikin lagi kudanya. Nanti samain aja anjing juga. Aku nyari anjing. Hah? Jangan disamain. Emang biar aku samaan. Bisa cobain. Oh, karena kuda. Aku gak punya. Karena aku gak punya kuda. Cari kuda. Kalian kalau kuda sih, player kamu? Dibayar sejuta buat jadi kuda setiap bulan sama Aska, mau nggak kalian? Kita keluar kali ya. Kelompok motor IMC resmi dibubarkan. Polisi lalu lintas ke operasi speed trap. Nggak ada yang seru. Iya, masuk circle-nya Aska itu udah lebih mahal daripada kamu dibayar sejuta sebulan. Kamu suka baca berita nggak? Ini tiba-tiba jadi suka baca berita nih. Masa? Mana punya tablet beritanya gak cuman? Oh ada, gue kira gak ada. Gak ada. Kamu gak ada kegiatan lain kah? Enggak mau ngajakin gitu. Hah? Kabut nih. Ya udah mau kemana? Nanti adik aku mau kesini, tunggu aja. Adiknya mau. Ntar gue kenalin. Adik aku itu apa? Lagi hamil, jadi. Aduh mak. Maya ini. Gitu. Kau udah kayak Maya ya? Ngidam apa? Ya mana aku tahu deh, kita maaf. Nanti kamu yang nanya deh. Nanti kamu yang nanya gimana kira-kira. Ya siapa tahu aku bisa bantu hilangin idam gitu loh. Biar kamu akrab sama adik kamu. Oh, kira kamu mau ngilangin idam ya adik aku. Gak ngeri ya. Ini ada calon suaminya ya. Enggak seperti yang kamu pikir.
Enggak seperti yang aku pikirkan. Bantu masa? Hal-hal sepele dari keluarga kamu gitu maksudnya. Oke. Nanti ada anak aku, anak angkat aku ada. Kayaknya ntar kita coba tanya ya, mereka kesini nggak? Apa? Hah? Lah itu siapa? Ini siapa? Mas. Itu mas, bukan Meong. Kamu punya kucing? Kamu punya kucing? Iya, kayaknya kucingnya masuk. Gegap, coba. Kucingnya katanya bisa ditembak pakai DA. Coba. Coba aja. Genggam supirnya. Pinjam. Supirnya genggam aja. Coba pinjam. Kalau kamu suka kuda, aku nanti mau ngajakin naik kuda gitu loh. Oh ya. Nah gitu dong. Dari sini ke tempatmu. Okay. Ya Allah. Jauh banget. Kebun pingsan kita. Dari sini dari sini banget nih. Gak apa-apa, biar ada lucu-lucunya, guys. Gak banget, kasihan kudanya. Kata Sultan, katanya kudanya gampang capek. Oh gitu. Susah dikasih makan aja. Udah gak apa-apa naik kuda no, dari waktu ke kota kan. Hah, stamina duda. Iya, sebentar aku angkat telepon dulu ya. Sebentar. Jadi gimana tadi kamu bilang kita mau berkuda? Oh, ya udah ya kita berkuda. Iya, next time kita berkuda. Kalau kamu oke. Iyalah. Iya, masih bu. Kudanya mau nggak ya kira-kira? Hah? Apa itu suara apa sih? Kok ngeri banget sih suara apa sih itu? Allahu Akbar. Woi, bang. Aku kira kucing. Kok kayaknya dia terpaksa gitu sih Sun ngobrol sama aku. Setelah aku jadi kasihan itu, menurutku tuh dia tuh gak pernah. Luna, next time aku ajakin berkuda ya. Iya, oke. Kita berkuda. Ya, aku lagi. Nanti aku cari kuda dulu. Sebenarnya ada sih. Ada, udah langsung aja. Ayo di ini, bawa ke pulau jadiin kuda. Oh, di pulau. Ayo, di pulau kan rame gak sih? Di pulau emang rame kan, banyak kuda kan? Aku lihat-lihat. Jarang-jarang ya. Kuda. Oh, jarang. Enggak apa-apa Bang Solnes aja. Gue pengen nanti berdua sama dia. Iya, nanti kabarin aja Bang. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oh iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamu mana enggak ada cewek? Mas Aska. Yang bisa gimana? Dikenalin. Ada perempuan yang bisa dikenalin ke dia enggak? Iya, ada cewek enggak Bang? Kemarin aku udah nyari-nyari. Emang ya tujuanku itu. Iya. Kan aku pernah janji. Iya, dia ada janji sama aku. Janji apa? Ini aku mau dikasih cewek sama dia. Ringgit harinya itu nyari cewek minimal sejam dua jam aku nyari. Kasih ke aku tapi buat jangan diembat. Yang enggak. Oh, kerjaan kamu dari kemarin nyari cewek? Iya. Yeah. Oh, alah. Buat aku lu. Buat aku. Buat langsung aku pernah janjiin ke dia. Ada beberapa sih kriteria nanti ku tawarin ya. Ya, nanti kenalin ya. Ya, nanti ku kenalin ke Bang Sol.